untuk melaksanakan aksi damai pengurus Lokator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Hari ini kita perlu sampaikan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kaum mahasiswa sekali kelompok-kelompok radikal yang sudah memecah belah bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia, lebih-lebih di masa pilkada serentak ini. Tentu kita tidak mau itu terjadi, tidak mau kelompok-kelompok tersebut mengganggu pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember besok itu. Baik, tadi ada sempat upaya pembubaran dari polisi itu. Tentu kita sangat menyayangkan ya, pada saat gas COVID Kota Pontianak yang telah membubarkan paksa kita, meskipun secara baik-baik, tentu kita sangat kecewa karena masih banyak kerumunan-kerumunan yang hari ini kita lihat tapi tidak dibubarkan. Nah, ini kan ada tebang pilih, makanya kita mengecam keras kepada Satgas COVID agar kedepannya bisa, misalkan ada aksi serupa baik OKP maupun ormas, ada kerumunan dimanapun, ayo sama-sama dibubarkan, jangan Satgas tebang pilih. Kalau hari ini PMI dibubarkan, maka besok dan seterusnya harus dibubarkan juga. Jadi kegiatan aslinya tidak dapatan aja dari kepolisian, tapi terciptakan ketertiban serta situasi yang kondusif, kami tetap melaksanakan pengamanan. Bertugas untuk membuat kota ini menjadi sehat, jadi masyarakatnya tidak terpapar. Untuk itu memang tadi kegiatan yang mereka lakukan kita hargai dalam beberapa waktu dan kita bubarkan dengan halus saja. Kerumunan di lokasi lain itu selain aksi? Ya, semuanya akan kita lakukan dan sudah dilakukan. Pontianak masih mendapatkan bahwasanya tempat berkerumun adalah salah satu klaster yang paling tinggi dalam penularan virus corona. Nah, di kafe-kafe pun sudah kami temukan juga dan sudah ditutup ya Bu ya. Dan beberapa kafe sudah kami tutup karena penghuni tersebut terdapat positif corona. Nah, untuk itu kami di sini selaku Satgas juga menghimbau kepada semuanya, kepada satu lingkungan, untuk menghindari kerumunan karena untuk terjadinya kontak ataupun yang lainnya sangat rawan dan sangat rentan sekali. Nah, untuk itu kami juga menghimbau tadi untuk segera membubarkan diri. Kalau aksi ini